Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mereview aplikasi ASPAK atau aplikasi sarana prasarana alat kesehatan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita login dulu sesuai dengan name dan password masing-masing puskesmas. Pas saat kita pertama kali login, aplikasi akan memberikan kita pengumuman update alat apa saja yang masih abu-abu sehingga harus kita update. Nah, di sini di puskesmas saya, kebetulan update alat yang belum 100% adalah peralatan untuk pelayanan luar gedung puskesmas. Ini masih nilainya 99,3%. Kita lihat di sini, ini kita tekan, kita klik, lihat. Di sini peralatan luar gedung puskesmas 99,3% ya. Ini kita klik yang sebelah kanan, yang tombol ke bawah. Nah, di sini kita lihat di sini yang tidak 100% adalah kit bidan. Di sini nilainya hanya 98,2%. Yang lainnya aman ya. Nah, setelah itu kita akan buka kit bidannya ini. Kita akan lihat yang mana bermasalah. Kita klik penginputan data, klik kanan. Kita masuk di data alat kesehatan. Kita cari bagian peralatan pelayanan luar gedung puskesmas, yaitu kit bidan di sini. Kita cek di sini. Di sini. Yang ada di sini adalah ini alat pengucap selaput ketuban atau kocer ya. Standarnya 2, jumlahnya masih 1, sehingga kita harus klik ini. Karena standarnya itu jika 2 di sini jumlahnya seharusnya juga di sini cukup ya. Kalau misalnya jumlahnya ada 1 ya minimal kebutuhan atau kekurangannya ini 1. Tapi di sini 2 jumlah yang ada 1 berarti yang 1 kemana? Berarti kita klik sana, klik saja yang ini. Nah, ini kita buka ini yang merah-merah yang benar-benar garis miring itu kita klik begini saja, kita klik OK. Kita jadikan tidak tersedia saja. Tapi jika di belakang alatnya ada, maka kita harus isi ini. Ini sekedar untuk menghilangkan abu-abu saja, teman-teman. Itu yang lainnya. Saya lihat aman. Standar 2, jumlah 1, kurang 1. Oke. Okay. Aman ya. Saya rasa itu mungkin. Kita lihat lagi di sebelah. Kita reload dulu. Masih butuh waktu ya. Coba kita lihat ini status antrian puskesnya. Masih aktif, masih antri. Sambil menunggu ini kita buka-buka berita-berita dulu. Ya, bisa aja ya. Sambil ngecek, kita buka medsos dulu. Ya, ini kita tutup saja. Guys, oh ini sudah hilang ya. Satu, artinya ini masih antrian rekapitulasi alat dan pelayanan. Masih aktif. Di sini antriannya statusnya sudah hilang aktif. Sisa yang ini masih ada. Nah, kita buka data status pelayanan. Di sini sudah 100%. Sudah aman ya. Tinggal mau ditambahkan saja ini kelengkapan alatnya. Coba kita cek keluar. Apakah sudah tidak ada abu-abu?
sudah tidak ada lagi pemberitahuan abu-abu, berarti case-nya sudah aman, jadi tinggal ditambah saja data-data yang mau ditambah. Data alat masih perlu penambahan, sebenarnya barang-barang yang baru masuk ini. Jumlah pelayanan masih 46%, pelayanan luar gudang 61,24%. Itu berkali sahabat sehat tips kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.